membacakan susunan acara. Susunan acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat-sobat subscriber yang saya hormati, pagi hari ini di Korwil Kecamatan Karanganyar mengadakan lomba festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2023. Semoga sobat-sobat subscriber selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tentunya bahagia selalu. Untuk itu kita ikuti saja kegiatan pagi hari ini. Siswa-siswi dari perwakilan sekolah yang ikut menjadi peserta lomba, pertama-tama marilah kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menambahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di halaman SD Negeri 1 Karanganyar ini, yang mana untuk bersama-sama nanti akan melaksanakan lomba festival Tunas Bahasa Ibu. Mudah-mudahan salam serta salam tetap ada pada nama kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabat. Bapak Ibu dan peserta lomba, untuk menyambut acara baiklah dan izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Susunan acara pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu Kecamatan Karanganyar tahun 2023. 1. Pemimpin upacara menempatkan diri. 2. Peserta upacara disiarkan. 3. Pembina upacara menempatkan diri. 4. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. 5. Laporan ketua panitia. 6. Amanat pembina upacara dilanjutkan pembukaan secara resmi. 7. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. 8. Pembina upacara meninggalkan tempat. 9. Peserta dibubarkan. Baiklah, mari kita mulai bersama acara pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, pemimpin upacara menempatkan diri. Siap, Mbak. Pembina upacara menempatkan diri. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laporan ketua panitia. Pada beliau Bapak Ibu kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah peserta yang apabila hadir semua, berarti untuk putra dan putri 4 cabang 8 kali 20, berarti ada 160 peserta. Kemudian akan diambil juara 1, 2, dan 3 di tingkat kecamatan Karanganyar. Adapun nanti yang juara 1 ini akan mewakili tingkat kabupaten Purbalingga, yang nanti pelaksanaan insyaallah tanggal 4 November tahun 2023. Jika masih ada waktu untuk lebih giat lagi belajar, bisa nanti di kabupaten berprestasi. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan laporan Bapak Festival Tunas Bahasa Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak pengawas TK SD untuk membuka acara resmi.
Terima kasih. Berikan acara berikut amanat pembina upacara dilanjutkan pembukaan secara resmi lomba festival Tunas Baju Ibu tingkat kecamatan Karanganyar tahun 2023 kepada beliau Bapak Pengawas. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam kegiatan pembukaan lomba atau festival Tunas Bahasa Ibu. Yang saya hormati Ketua Panitia Festival Tunas Bahasa Ibu, pengucap di Bukalanya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Pendamping, Guru Pendamping, Pelatih, Ofisial yang mendampingi anak-anakku, tamu undangan. Pada kesempatan yang baik ini saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mempersiapkan bidang kegiatan pada hari ini, yaitu festival Tunas Bahasa Ibu. Ini yang ikut lomba pada hari ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, ya, baik yang ikut pidato, ya, pidato itu kan sudah dihafal, sudah apa dipahami artinya, ya. Ya, jadi ini pengalaman, ya. Nah, pengalaman ini kan terus dikembangkan dan berkembang, ya. Nanti ketika anak-anak sudah berada di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di kelas, kalau sekarang kelas 5, kelas 6, kemudian nanti di SMP, ya, sebagai pengalaman yang sangat berharga. Jadi lomba itu, festival itu sebenarnya yang paling berharga di sana adalah pengalaman, ya. Kalau juara, masalah kejuaraan itu apa nomor berikutnya, ya, pertama itu dapat pengalaman yang membuat kejuaraan. Intinya anak-anak, usaha itu tidak berbohong. Jadi kalau sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, pasti akan siapnya, tidak perlu grogi, tidak perlu nervous, tidak perlu rumah panggung, ya. Malah kapan sih yang maju, ya, yang akan tampil di sini. Itu kalau ada latihan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau latihan tidak sungguh-sungguh, ya, setengah-setengah pasti grogi itu. Tapi kalau sudah latihan yang baik, tidak ada kata grogi, tidak ada kata cuma panggung atau enggak bersih. Itu anak-anak, ya. Selamat berlomba, ya. Semangat, ya, semangat. Pokoknya kami yang terbaik, ya, pada hari ini, ya. Ini kesempatan yang sangat baik. Ini kan belum dilombakan, ya. Belum, ya. Jadi nanti pada saatnya dengan anak-anak tampil dengan penampilan yang terbaik. Kemudian saya juga berpesan kepada para juri, ya, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan objektif, ya, karena ini apa, anak-anak kita ini merupakan tadi, ya, sudah saya sampaikan, tunas-tunas yang sangat berharga, ya. Jadi ketika anak-anak sudah menampilkan dirinya dengan penampilan yang baik, inilah dengan yang baik, ya. Sehingga hasilnya objektif dan pada akhirnya semuanya apa, menerima hasil yang sudah ditentukan oleh para juri, ya. Jadi nilai yang diberikan juri ini tidak bisa digantungkan, ya. Dan mudah-mudahan para juri ini melaksanakan dengan baik, dengan objektif. Itu, dan yang terakhir pada hari ini
di tengah-tengah kita. Beliau Bapak Pawil tidak bisa hadir ya, karena ada halangan yang tidak bisa pokoknya ada halangan ya, yang tidak bisa hadir beliau. Beliau mewakilkan juga saya untuk membuka kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, marilah kita buka kegiatan pada hari ini agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan-halangan ya, tidak ada hambatan yang berarti kemudian anak-anakku pada hari ini ikut lomba, datang dengan wajah yang ceria, pulang dengan sehat ceria ya, ke sekolah masing-masing atau ke rumah masing-masing. Mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Festival Bahasa Ibu Korwil Cam di Ibu Terayang yang saya nyatakan di Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Peserta dibubarkan. Namun sebelum dibubarkan, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam membawakan acaranya banyak kekurangannya. Itu dari kami undur diri. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.